Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna 'ilma. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat 'aynin wal aqall min dhalik. Thumma amma ba'd. Hadirin yang rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah dalam melaksanakan amalan saleh dan untuk terus kita menambahkan ilmu pengetahuan kita dan meningkatkan amalan kita dengan kita membaca sirah-sirah salafus salih, kata-kata hikmah, perbuatan-perbuatan, tingkah laku mereka yang semuanya menjadi contoh dan iktibar kepada orang yang datang selepas daripada mereka. Kita berada dalam kitab ini masuk dalam bab yang 21, iaitu berkenaan dengan zuhud dan wara'. Az-zuhdu wal-wara', zuhud dan wara', seolah-olah ada persamaan ataupun hampir sama antara zuhud dan wara', umpama Islam dan iman. Apabila dipisahkan dia bercantum, apabila dicantumkan dia berpisah. Tetapi ada perbezaan, sedikit perbezaan antara zuhud dan wara'. Semua orang yang zuhud itu wara', tidak semua orang yang wara' itu zuhud. Zuhud, wara' pecahan daripada, maknanya termasuk di bawah zuhud. Yang bezakan ini seperti sebutkan oleh para ulama, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu ialah meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Tinggalkan suatu perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat dia esok. Ada pun wara', meninggalkan satu perkara yang dia takut akan memudaratkan dia di akhirat kelak. Wara' ini rendah sikit pada zuhud. Wara' tinggalkan suatu kerana ada mudarat nanti di akhirat. Adapun zuhud, meninggalkan suatu kerana takut tak ada manfaat apa. Walaupun tak ada mudarat, tapi tak ada manfaat apa di akhirat, maka ditinggalkan perkara tersebut. Dia kata, ibarat ini, ungkapan ini, perbandingan, perbezaan antara zuhud dan wara' ini antara yang sebaik-baiknya dinakalkan oleh para ulama. Dan kemudian zuhud ini iaitu khuluw al-qalb min at-ta'alluq bima la yanfa'u fil akhirah, iaitu mengusungkan jantung hati kita daripada pergantungan suatu barang yang bergantung kepada suatu perkara yang tidak memberi manfaat untuk hari akhirat kelak. Dan dia ada tingkatan dia. Yang pertama, tingkatan pertama zuhud, iaitu meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Ini zuhud wajib. Ini zuhud yang wajib, yang meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Tingkatan kedua, tinggi lagi pada tu, tarkul fudul minal halal, meninggalkan lebihan-lebihan, tambahan-tambahan daripada perkara yang halal, aksesori. Saya tak perlu pun, tapi dia nak juga. Tapi bila dia kata nak juga benda yang halal itu, lebihan saja, sekadar lebihan saja, dia tinggalkan juga. Itu masuk kategori zuhud. Yang ketiga, tingkatan ketiga, tarku ma yushghilu anillahi azza wajalla, meninggalkan suatu perkara yang menyibukkan dia
daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Wa haqiqatul wara' tawaqqil haram wasyubha wa ma yadhurru aqsa ma yumkin. Wa ala hadha dikata fal wara'u dakhilun fi zuhdi wa huwa juz'un minhu. Hakikat wara' itu ialah meninggalkan perkara yang haram dan syubhat dan perkara yang mudaratkan sebaik-baiknya. Yang maknanya perkara yang mudaratkan ditinggalkan sebaik mungkin. Atas dasar ini, maka wara' ini masuk di bawah pecahan zuhud dan dia adalah salah satu di antara juzuk pecahan-pecahan zuhud. Walidzalika qala ba'dul ulama al-wara'u awwalu zuhdi. Kerana itu ulama menyebutkan bahawa wara' ini adalah permulaan kepada zuhud. Wara' ini adalah mukaddimah kepada zuhud, seumpama qanaah itu adalah permulaan kepada sifat redha. Qanaah itu permulaan kepada sifat redha. Kemudian kita masuk kepada perbincangan ini dalam buku yang kita masih lagi istiqamah dengannya, iaitu Fiqhun Nafs. Yang pertama, apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahawa kunna nada'u tis'ata a'syaril halal makhafatan an naq'a fi al-haram. Kami ini ketika dulu kami ini meninggalkan 9/10 daripada benda-benda yang halal kerana takut akan terjebak ataupun terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Halal asalnya, tapi tinggalkan benda itu kerana takut, dia sendiri rasa takut terbawa kepada benda yang haram. Itu amalan, maknanya mereka melaksanakan itu. Sebab tu tak hairanlah bila Umar diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab dia akan padamkan lampu pelita yang digunakan di pejabatnya dalam keadaan bergelap buat kerja, ya. Rasa perlu dipasang, rasa untuk urusan peribadi dia padam. Sampai ke situ wara' dan sifat zuhud yang dizahirkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak akan lihat bagaimana Umar dalam hidup dia, sahabat-sahabat lain Abu Bakar As-Siddiq dalam mereka mendepani kehidupan dunia ini dan bagaimana mereka berpakaian, ya. Jadi sebenarnya tasawuf ini ataupun tazkiyatun nafs ini suatu perkara yang mudah untuk diungkapkan, yang mudah untuk kita pelajari, tapi amat sukar sebenarnya untuk kita amalkan. Sukar, susah. Berapa ramai orang yang sanggup meninggalkan kemewahan, kelazatan, keinakan untuk dia mengabdikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggalkan tidur dia yang nyenyak, tinggalkan makanan lazat-lazat dia, kurang kenyang. Boleh kenyang, tapi sebelum nak kenyang, berhenti dulu. Sebab kita dah sebutkan kan, yang menyebabkan kita ini ghaflah leka kerana banyaknya kita ini makan dan kerana banyaknya kita ini berbicara, bercakap. Cakap semua benda, semua benda kita nak cakap, ya. Menyebabkan kita ini jatuh kepada kadang-kadang kepada perkara yang haram, kadang-kadang kepada syubhat, kadang-kadang menyakitkan orang, kadang-kadang banyak lagi perkara-perkara yang tak sepatutnya kita cakap, kita sentuh dan sebagainya. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu, Umar Al-Khattab suatu masa menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu an, berkata innaka lan tanala amal al-akhirah bi syai'in afdalu min az-zuhdi fid dunya. Sungguhnya kamu wahai Abi Musa Al-Asy'ari tidak akan dapat mencapai amalan akhirat dengan sesuatu yang lebih baik daripada sifat zuhud di atas dunia. Sifat zuhud di atas dunia. Kita dah pernah sebut bahawa zuhud ini tidak semestinya fakir. Syarat untuk jadi zuhud, dia mestilah fakir miskin. Tak. Orang kaya boleh jadi zuhud. Bahkan orang kaya, orang miskin boleh menjadi orang yang paling tamak dan orang yang paling bakhil.
ya? Sombong kadang-kadang, ya? Walaupun biasanya orang sebaliknya, ya? Biasanya orang yang sombong ni orang yang kaya, tapi tak semesti. Tak semesti ada orang orang yang kaya yang bersyukur, ada orang kaya yang takabur, ya? Tetapi yang menghairankan kita apabila ada orang miskin, fakir yang sombong dan takabur. Ha, itu sangat-sangat menghairankan kita. Seumpama orang tua yang masih lagi aktif melakukan maksiat zina. Ha? Sebutkan dalam hadis bahawa orang-orang ini antara orang yang Allah Ta'ala tidak bercakap dengan mereka. Allah Ta'ala murka kepada mereka. Allah Ta'ala tidak pandang wajah mereka. Ha? Iaitu orang tua yang berzina dan orang fakir, orang miskin yang sombong dan takabur. Baik. Innaka lan tanal amal akhirah bi syai'in afdal min az-zuhdi fid dunya. Kamu tak akan dapat capai amal akhirat ni yang sebaik-baiknya melainkan apabila engkau zuhud di atas dunia. Kemudian berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, innama akhsha alaikum ithnain. Hanya senya aku risaukan kepada kalian semua ni dua perkara. Dua benda aku takut kepada kalian semua. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Ha? Banyak benar mikirnya. Ha? Bukan mikir masalah umat, bukan mikir masalah agama, tetapi mikir masalah-masalah duniawi. Bagaimana nak dapat pangkat, bagaimana nak jadi orang yang disukai oleh orang ramai, bagaimana untuk menambahkan aset kekayaan, bagaimana untuk mendapatkan income yang lebih dan sebagainya. Ya? Panjang angan-angan, duk fikir pasal dunia saja. Ini dipanggil tulul amal, panjang angan-angan. Ini yang aku takut, satu. Yang kedua, ittiba'il hawa, ikut hawa nafsu. Apa hawa nafsu nak ikut, tak pernah kita bangkang, tak pernah kita lawan. Ha? Nafsu kata tidur, tidur, tidur. Nafsu kata makan, makan. Selepak, lepak, sembang, sembang. Nafsu kata main, main. Lalai, terus kepada ke perkara yang lalai. Kadang ikut nafsu, hawa nafsu ini penyebab kepada kesesatan. Fa'inna, dia kata, fa'inna sesungguhnya tulul amal, fa'inna tulal amal, panjang angan-angan ini menyebabkan kita melupakan akhirat. Yunsil akhirah, kita lupakan akhirat. Sebab angan-angan kita banyak sangat dunia ni, tu tak tercapai lagi, tu nak buat, ini nak buat, ini nak kerjakan, itu nak, semua kita nak kejar. Semua nak kejar, nak lawan jiran sebelah, nak lawan orang tu, nak lawan kawan kita yang ada 2 biji. Ah, kau 2 biji, aku nak 3 biji. Kata, berapa aset kau? 3 biji rumah, aku nak 4 biji rumah. Tu panjang angan-angan. Ha? Wa inna ittiba'il hawa, sesungguhnya ikut hawa nafsu ini yasuddu, boleh menyebabkan kita terhalang daripada menerima kebenaran. Ikut hawa nafsu. Ha? Orang nasihat apa sekalipun, dia pekatkan telinga dia, kalaupun dia dengar, hati dia tak akan terbuka. Dia tahu ustaz ni cakap betul, pak imam nasihat betul, mak ayah dia cakap ni betul. Tapi takat tu je lah. Dia tak akan ikut apa yang dinasihat, apa yang disebut, apa yang benar ditinggalkan semata-mata sebab ikutkan hawa nafsu dia. Ha? Baik. Qala Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang popular, yang kaya, yang dijamin dengan syurga oleh Nabi SAW, menyatakan bahawa qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Nampak? Mus'ab bin Khair terbunuh, meninggal dunia sedang dalam keadaan dia sebenarnya, ini pujian daripada sahabat, sebenarnya dia lebih baik daripada aku. Pujian dalam masa yang sama ialah sikap tawaduk sahabat Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia lebih baik daripada aku, dia kata begitu. Kufina fi burdatin, dikafankan dengan satu kain pakaian. In ghutya ra'sahu badat rijlah, apabila ditutup dia punya kepala, tarik kain kafan dia tu, kain dia tu tutup bahagian kepala, akan nampak 2 kaki. Wa in ghutya rijlahu bada ra'sahu,
apabila ditutup, tarik kain kain kafan dia ke kaki dia untuk tutup kaki dia, akan nampak kepala dia. Thumma busita lana, habis, selesai dekat tu. Nak cerita kata zaman dulu ni, kami ni, ada sahabat-sahabat kami ni meninggal dunia dalam keadaan mereka ini miskin. Dan kami masa tu pun susah. Susah nak makan, susah nak hidup, susah segala segala macam susah. Sampai nak ke bumi pun tak ada pakaian. Thumma busita lana. Kemudian Allah Taala bukakan kepada kami rezeki minat dunia, kepada kami zaman kita ni, zaman zaman dia Abdurrahman bin Auf, dunia ma busit, seluas-luasnya menyebabkan ada kalangan kaya dan kami hidup senang lenang, makan mewah dan sebagainya. Qad khashina, dan sungguhnya kami kami risau, kami takut, kami cemas. Antakuna hasanatuna ujilat lana, kami takut-takut, risau-risau, ha? Bila kami dah mewah ni, sebenarnya Allah Ta'ala segerakan, ha, balasan kebaikan kepada kami, ha? Sebelum masanya, sepatut masanya dibalas kebaikan ini di akhirat. Tapi takut-takut dapat dulu kat dunia, kat akhirat esok tak dapat. Ni sahabat tak buat benda haram, tak buat benda haram, benda yang harus, masih dalam kategori halal, ha, dan digunakan kepada perkara-perkara yang makruf, bukan kepada perkara-perkara yang haram ataupun syubhat. Tetapi mereka risau, takut nanti tak dapat. Dapat kat dunia kebaikan, tak dapat di akhirat, ha. Ini sahabat Nabi SAW, Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna allaha ja'ala dunya kullaha qalilan, sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya ini sedikit sebenarnya, ha? Nikmatnya, kemewahannya, keenakannya, kehebatannya sangat sedikit berbanding kemewahan, keenakan, ha, yang ada di akhirat kelak, yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baqiya minha qalilun min qalil, yang tersisa daripadanya, yang kita tengok hari ni, orang dah ambil dah, Qarun dah ambil kekayaan, ha, orang-orang kaya daripada zaman dulu sampai sekarang dah ambil kekayaan-kekayaan itu, dah kumpul lah, kumpul banyak, jadi pusaka dia 7-8 keturunan tak habis kan, ha, tinggal saki-bakinya, ha, tanah tu orang dah beli, pulau sini orang dah ambil, sana orang dah buat tanah, buat bangunan tinggi berapa tingkat sana, apa yang baki, ha, ya, yang tapi banyak lagi kan, dunia ni banyak lagi, kita tak teroka, ha, ada yang kosong lagi, tak ada orang duduk lagi, banyak lagi. Tapi yang tersisa itu, yang kita rasa banyak tu pun qalilun min qalil, sangat sedikit berbanding yang sedikit, ha, sangat sedikit berbanding yang sedikit. Wa mithlu ma baqiya minha, ha, ya, mithlu thagab, mithlu thagab syurb safwahu wa baqiya kadrahu, seumpama yang berbaki daripada yang sedikit tadi, ha, habuan baki-baki belen-belen dunia, kekayaan, kemewahan, keenakan semua tu, seumpama satu wadi yang ada air, yang ada air bersih untuk diminum, telah diambil yang bersih tadi tu, tinggallah kerak-keraknya, tinggal yang berkarat-karat, air belen-belen tu, yang kerak tu, tinggal itu saja. Kita ni itulah habuan kita, akhir akhir zaman ni dapat kerak-kerak dunia, tapi kita rasa hebat, kita rasa kitalah yang paling mewah, kitalah yang paling kaya, sampai nak zahirkan, sampai nak viralkan, sampai nak tunjukkan kekayaan kita, akhir orang rompak, akhirnya kita report polis, akhirnya jadi isu macam-macam, ha? Sama ada kita menzahirkan itu pun berdosa, ataupun orang yang komen tak tentu hala pun berdosa, ha? Ha, itu je perkara yang membawa kepada perkara yang sia-sia, ha? Sama ada kadang-kadang membawa kepada perkara yang haram ataupun membawa kepada perkara yang syubhah. Kemudian daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qal, man takun niyyat, man takun niyyatuhu ad-dunya yaj'alullahu faqrahu baina 'ainayh. Abdullah bin Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, siapa-siapa yang menjadikan tujuan niatnya, ha, dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala jadikan
akan perlihatkan kefakiran di dua mata dia, depan mata dia. Nampak susah je, nampak miskin je, nampak tak senang-senang kita ni. Sebab apa? Sebab niat je dunia saja. Kerja dia kerja untuk dunia. Ha? Menjadi hamba abdi kepada dunia, menjadi khadam kepada tuan dia. Buat-buat, jangan buat. Solat-solat, tak boleh solat, tak boleh solat, habis. Ha? Tak ada. Sama ada maksiat ataupun bukan, kita kena taat kepada tuan kita tu. Sepatutnya taat kepada perkara yang ma'ruf, bukan kepada perkara yang mungkar. Ha, tetapi kerana tujuan matlamat kerja dia ini dunia semata-mata, maka menyebabkan Allah Ta'ala zahirkan kefakiran di dua depan mata dia. Wa yunsharu alaihi hajatuhu minad dunya. Tak habis-habis tersebar dia punya tak habis-habis berhajat kepada sesuatu daripada dunia. Itu tak cukup, itu nak kena beli, ini nak kena pakai, yang itu, yang ini, yang itu. Merata. Tak sudah-sudah. Semua rosak, semua sakit, semua nak kena hutang, semua nak kena beli. Tak selesai. Wa yufariquha ala arghab ma yakun fi ma kan fiha. Dan dia meninggalkan, satu masa dia akan meninggalkan dunia, mati dalam keadaan dia masih lagi berbaki banyak lagi tak tertunai. Banyak lagi kehendak-kehendak dunia dia yang belum tertunai. Wa man takunal akhirah niyyatahu. Siapa-siapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat dan tujuan hidup dia, maka Allah Ta'ala jadikan kekayaan dalam diri dia. Ni, dalam ni rasa kaya. Miskin, hidup biasa-biasa saja, tapi mengalahkan orang kaya. Tenang, tak pernah meminta-minta, tak pernah rasa fakir, tak pernah rasa susah. Rasa bahagia lebih pada orang kaya lagi. Wa yakfihi hajatahu minad dunya. Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia di atas dunia. Cukup. Tak perlu minta pada orang, tak perlu nak hutang pada orang, tak perlu. Orang nak bantu dia, dia orang rasa dia kesian kepada dia, simpati. Dia kata apa? Aku tak ada masalah. Okey. Kita pelik. Kita tengok dia susah. Dia rasa dia tak ada. Aku okey. Ha? Sebab Allah Ta'ala kayakan jiwa dia. Ni, kalau disebut innamal ghina ghina an-nafs. Hanya senyum kaya-kaya ini, kaya-kaya jiwa. Ada orang kaya reta tapi jiwa dia tak kaya. Meminta lebih pada orang miskin lagi. Minta, meminta-minta lebih daripada orang miskin. Minta sana, minta sini, minta jawatan, minta projek, minta. Ha? Sebab tak ada kaya dalam ni. Qanaah tidak ada. Qanaah tidak ada. Wa yufariquha azhad ma kana fiha. Dia zuhud dah, dia dah tinggalkan dunia ini dalam keadaan dia tak perlu, tak berhajat lagi, dan segala-galanya rasa cukup pada dia. Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia di atas dunia, dan dia tak perlu lagi kepada apa yang dia rasa orang lain perlu, dia tidak perlukan. Baik, kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, mata Abu Bakar As-Siddiq fama taraka dinaran wala dirhaman. Telah wafat Abu Bakar As-Siddiq, ayah dia. Ini Ummul Mukminin ceritakan berkenaan dengan ayah dia, khalifah, dalam keadaan dia tidak meninggalkan satu dinar duit pun, dan tidak juga satu dirham. Satu dinar lebih banyak daripada dirham. Dinar emas, dirham perak. Satu dinar emas pun dia tak tinggalkan, satu dirham pun dia tidak tinggalkan. Wa kana qad akhadha qabla dhalika malahu. Sebelum dia rasa dia nak mati, dia ambil semua harta yang dia ada berbaki, dan dicampakkannya di diberikan, diserahkan ke Baitul Mal, ke pusat zakat. Baitul Mal ni pusat harta, pusat simpanan zakat orang Islam pada zaman dahulu, dipanggil Baitul Mal. Diserahkan semuanya kepada pihak Baitul Mal radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ra'aitu ala Umar ibn al-Khattab. Ini kita tengok pula Umar al-Khattab, ya. Siapa boleh tiru? Agak-agaklah. Ha? Izaran, aku tengok pada pakaian Umar, izar ridak belah atas, izar belah bawah, kain. Ha? Izaran fihi
14 raka'ah ba'duha min udum. Aku tengok kain yang dipakai oleh Umar Al-Khattab ada tampalan, lebih kurang 14 tampalan. Kita buatlah kaki lah, sekali tampalan pun buatlah kaki dah tak pakai dah. Ni apa ni? Koyak. Koyak baru, belum dan tampal habis lah. Ha? Beli baru, beli lain. Ha? Kita ni kalau Allah Ta'ala hisap lah pakaian kita, jangan pergi orang lain lah, jangan pergi orang kaya-kaya ni. Kita yang biasa-biasa ni pun, kalau lah kita hisap balik pakaian yang kita ada, agak-agak orang perempuan lah yang paling banyak kan. Orang lelaki boleh kira lagi, dia pakai selai baju ni 2-3 hari dia pakai. Ha. Sampai tak kena sound dengan isteri dia pakai lagi. Selagi boleh pakai dia pakai, sebab malas nak basuh. Orang perempuan sehari agak-agak berapa helai pakaian dia pakai? Lagi yang kuat menyoping. Ha? Pagi lain, petang lain, ha? Malam lain lagi. Itu yang dipakai sehari. Kita sehari ada 24 jam. Seminggu ada 7 hari. Katakanlah maksimum sehari 3 helai dia pakai. Ha? 7 hari 30. Ha? 3 kali 7 21 helai. 21 jubah dia pakai berlainan. Warna corak apa sekalipun lah. Ha? Tapi yang tergantung di almari tu ada berapa helai? Agak-agak lah, agak-agak. Aku mau agak-agak je lah. Ha. Kalau lah Allah Ta'ala hisap kita agak-agak ya, yang dipakai, yang dipakai fine, okay. Yang tak dipakai, kita buat apa yang tak pakai tu, simpan tu? Eh, ini kenangan aku dekat masa dekat Mekah, beli kat Mekah. Yang itu kenangan, sayang lah ni. Pakai berapa kali? Ada 2 kali kot. Ada yang orang, ada manusia, ada manusia lah, yang dia style hidup dia beli baju sekali pakai aje. Kan ada. Ha. Asal tak tahu tapi jadi tahu sebab viral. Ha. Dia sekali pakai aje. Kemudian ke mana yang sekali pakai tu? Dia sedekahkan pada orang. Dia simpan untuk mana? Untuk apa dia simpan? Agak-agak dihisap ke tidak dihisap? Sebab itu ramai para ulama sebut khaffifil hamla. Kurangkan bebanan kita, tanggungan kita ni. Kita ni kalau bermusafir atas dunia, nak berkelana, bertravel, agak-agak lah aku menaik Innova, berapa liter bag boleh masuk kan? Kita angkut semua, tak cukup atas bawah semua sekali. Kita seboleh nak kurangkan beban ataupun kita nak perbanyakkan lagi? Kurangkan beban supaya kita senang nak angkutnya tu, nak membawanya tu senang. Kalau banyak sangat, nak loading barang pun letih. Lepas tu nak driving lagilah letih. Nak turun barang lagi penat. Lepas tu nak jaga yang orang curi, orang-orang hendap lagi pun penat. Jadi demikianlah perjalanan musafir kepada akhirat ni. Sepatut kita kena kurangkan. Ha, cakap senang tapi praktikalnya payah. Kena kurangkan. Sebab itulah ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Amr Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat Nabi. Mereka kaya, tapi bila miskin mereka fakir. Mereka bila sebelum mati mereka fakir. Ada baru ni viral 2-3 tahun lepas lah, dipanggil jutawan fakir di Arab Saudi. Pengasas Bank Rajhi, bila dia apa nama, dia rasa dah umur dah tua sangat dah, 80 lebih. Di antara orang paling kaya di Arab Saudi. Dan dia kaya ni kaya yang ajaib lah. Kaya yang ajaib. Bahawa banyak masjid dibuat. Bukan dalam Saudi saja, di luar Arab Saudi pun banyak. Segala aksesori dia, buku-buku dia yang dicetak wakaf atas nama mak, arwah mak ayah dia, arwah tok dia sebagai, berbilion yang digunakan pada jalan fisabilillah ni, berbilion. Bukan sikit-sikit. Ha? Antara yang dapat manfaat pelajar-pelajar kita lah. Ha, duduk rumah percuma. Yang berkahwin duduk di luar asrama, duduk di rumah percuma, wakaf khairi. Kalau kita menyewa sendiri, setahun kena bayar 15,000.
dia kira bayar setahun je. Mampu agak-agak. Dah berkahwin, nak sewa rumah sampai RM15,000, RM20,000. Kemudian apa semua pendapatan dia? Belajar. Susah orang belajar tu. Sebab tu kadang-kadang kena bantu. Sebab dia termasuk dalam asnaf, ijtihad para ulama fi sabilillah. Baik. Kita ni kalau kita fikirkan balik apa yang kita ada, itu sudah cukup sebenarnya untuk kita muhasabah diri kita balik. Sebenarnya kita terlalu kaya. Walaupun pada mata kasar kita kata rasa miskin, sebenarnya kita masih kaya. Masih cukup segala-galanya. Tak pernah lagi orang datang ke Baitul Salam ini, dia kata saya ada dua pakaian je, dua helai je baju. Ada orang miskin yang ada dua helai baju je, selai pakai siang, selai lagi pakai malam. Belum jumpa lagi. Belum jumpa lagi ni di Malaysia ini orang yang fakir sampai macam itu ya. Baik. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Umar al-Khattab izaran fihi 14 raqah ba'daha min udum. Sebahagian tampalan itu daripada kulit, kulit binatangnya. Kain mahal, mencari kain daripada kutun. Kutun ni kapas . Baik. Kemudian berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, ra'aitu Umar al-Khattab wa huwa yawma idzin amirul mu'minin. Aku melihat Umar al-Khattab pada ketika itu dia adalah khalifah amirul mu'minin selepas Abu Bakar Siddiq, wa qad raqa'a baina katifaihi, ada tampalan antara bahu dia sini ke sini, belah belakang ataupun belah sini ataupun belah sini, sekitar 4 tampalan. Baju dia ada tampalan 4, tadi seluar dari kain dia 14. Baju dia ni belah depan sekali. Ada 4 tampalan, ba'dhuha fawqa ba'd. Tampung, tampal-tampal. Atas kain, atas kain lain. Khalifah Amirul Mukminin. Kita hari ni atahaddakum. Saya jabarlah orang yang dalam ni. Baju cari belah sini. Tak pakai dah. Termasuk saya. Style tu kat lutut. Style tu kat lutut. Tu budak tak cukup akal. Ataupun saja di belah-belah. Yang pelik yang koyak-koyak itu lebih mahal daripada yang tak koyak. Tu pelik. Allahu akbar. Allah Taala hinakan dia. Hinakan dia. Buat maksiat kemudian kena bayar mahal pula maksiat tu. Saya ada satu baju. Lama dah saya baju tu. Saya beli masa tahun 2002. Pakai lagi, kadang-kadang saya pakai. Tapi alih-alih koyak satu. Koyak begini. Saya nak pakai situ je koyak. Saya nak dia koyak macam kena gigit ni. Berlubang gitu. Adalah besar gini. Kuku ni. Kalau saya pakai, saya tampal lain colournya pula. Kalau saya pakai, orang kata miskin sangat pula. Kan? Kalau saya buang, sayang pula. Kalau saya bagi ke orang-orang tak nak pakai. Akhir saya pun tak pakai, saya simpan. Kadang saya pakai dalam rumah. Tapi nak kata kita bukan khalifah pun. Siapalah kita ni kan? Orang pakai pun orang tak kenal. Tak nampak pun, tak terselit gitu kan. Tapi kita rasa tak boleh pakai dah. Jauh ke tidak kita dengan Umar Al-Khattab? Jauh tuan-tuan. Amirul Mukminin, khalifah menguasai dunia. Orang gerun, orang kafir gerun, Rom dan Parsi gerun kepada Umar Al-Khattab. Baitul Maqdis di bawah tangan dia. Di kota, kota Maqdis dibuka pada zaman Umar Al-Khattab. Tapi begitu tawadhu Umar Al-Khattab. Allah Rabbi. Baik. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada dunya adarra bil akhirah. Siapa-siapa yang berkehendak kepada dunia, maka akan termudarat akhirat dia. Siapa yang kejar dunia, akan tercicir sedikitlah akhirat dia. Kalau tak sikit, banyak. Kalau tak banyak, sikit. Begitu.
Wa man arada al-akhirah, siapa-siapa yang kejarkan akhirat akan termudarat sikitlah dunia dia. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikit. Ha tu. Jadi kita kejar mana? Kejar dua-dua kan? Orang kata kejarlah dua-dua. Ambil akhirat, ambil dunia. Ha. Tapi tu yang bila ambil dunia tu, Allah penatlah balik. Tak ada kerja. Ha. Tak cukup lah overtime pula. Ha. Bila nak ke akhiratnya? Nak ke masjidnya bila? Nak ke kuliah ilmunya bila? Kalau dah tak cukup tidur, kalau dah rasa penat, kalau dah mengantuk, kalau dah sekian. Kan? Akan termudarat tak? Termudarat. Ha. Sebab tu, sudah ada lepas seorang ulama sebut bahawa kalaulah seorang itu Allah Ta'ala sudah kayakan dia, ha? Maknanya sudah keperluan dunia dia dah cukup. Kalau dia tak bekerja, satu, cukupkan dia dunia dia, dan kemudian diberi kesihatan tubuh badan pada dia, maka amat rugilah sekiranya dia tidak ambil peluang untuk tambahkan amalan akhirat dia. Amat rugilah orang yang tak tambahkan amalan akhirat dia. Kita hari ni, ada orang diberi kemewahan, betul? Tapi kesihatan tak ada. Sakit, manjang sakit. Tak kerja dia. Tapi kerja dia apa? Ulang alik hospital. Dah, orang macam ni nak solat pun payah. Nak baca Quran pun payah, asyik batal je, asyik sekian, sekian, sekian. Kan? Susah. Ada orang ada kesihatan, tapi disibukkan dengan dunia kerja dia. Macam mana aku nak hidup? Aku sarah anak bini. Ha? Tak ada masa, belum. Tak ada masa lagi nak ke masjid. Nanti dulu. Nantilah, tunggu lapang. Nantilah, lain kali lah. Nak berdakwah, lagilah, susah. Ha? Oh jauh, oh penat. Ha. Macam-macam alasan diberi. Dengan sebab kejarkan dunia untuk sara kehidupan dia dan juga tanggungan dia. Diberi kesihatan, orang ni pun kurang juga nak beramal. Tapi kalau orang diberikan dua-dua sekali, sudah ada kemewahan, sudah ada kekayaan dan diberi kesihatan, ha? Maka bersyukurlah dia dan ambillah peluang ini untuk menambahkan, perbanyakkan amal ibadah. Habiskan duit dia untuk amal ibadah, tak apa. Pergi umrah banyak kali pun. Ha, Syekh Abu Talha kita. Ha, masya-Allah, ha? Tak apa, tambahkan. Kita dah sebut dah tu berkenaan dengan haji dan umrah. Ada haji tu, haji kita tanya, ha, mana lagi afdal? Umrah banyak kali ke ataupun umrahkan orang lain? Ha. Nak jawab. Haji banyak kali ke hajikan orang lain? Susah nak jawab tu. Ha? Ada orang kata jangan bagi, tak payah pergi haji, dah lah dah haji sekali sudahlah. Bagi can orang lain, kota menghabiskan kota orang lain, betul? Betul. Tapi kalau memang ada hak untuk dia 10 tahun sekali ataupun 15 tahun sekali untuk request visa, siapa yang dan dia ada duit, siapa boleh halang dia? Dan dia dalam masa yang sama sebelum-sebelum tu pun dia siapa orang? Pergilah. Ha? Jadi kafarah, apa nama, menampung kekurangan-kekurangan pada haji yang pertama, yang kedua. Ha tu. Tapi kalau cantas orang lain, ha tu masalah, yang itu masalahlah. Ha, cantas ambil kota orang lain sedangkan orang tak pernah buat haji, kita sebab kita ada duit tambah sikit lagi pada orang tertentu untuk naikkan nama kita, ha, itu pun masalah. Itu bermasalah. Jadi siapa-siapa yang hendak dunia, kejarkan dunia, dia akan termudarat akhirat dia. Siapa-siapa kejarkan akhirat, dia akan termudarat akhirat dia. Nak jadi pertengahan tu susah. Nak jadi pertengahan tu susah. Biasa orang dah berumur ni, biasa dia lapang rezeki dia, betul tak? Ha, ada duit pencen, gaji pun dah naik tinggi lah, pangkat pun dah tinggi. Tapi datang sakit. Ha. Ada pun orang muda biasa sihat. Jarang sekali orang muda kena gout. Sakit jantung. Lepas graduate sakit jantung ada? Jarang. Ada tapi jarang. Sihat, sihat. Tapi dia tak ada harta, tak ada.
Nak makan pun tak ada. Cari kerja, ha, sibuk kerja sana sini, kerja, 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 kumpul duit sana, buat rumah ini. Ha, ya. Jadi masa untuk dia ni pun ibadat kurang. Ha, ya. Baik. Siapa sini yang ada dua-dua, Allah Ta'ala beri dia kesihatan, Allah Ta'ala beri dia kemewahan, bersyukurlah. Ha, bersyukurlah. Ha, bantu kawan-kawan yang lain. Qala rajulun li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Seorang lelaki berkata, bagi nasihat kepada Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan ats-Tsauri? Seorang tokoh ulama hadis yang beri nasihat orang biasa je. Beri nasihat kepada Imam Sah. Dia kata apa? Ausini. Dak qala rajulun li Sufyan. Seorang lelaki berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, beri nasihat kepada aku, beri wasiat kepada aku, wahai Imam. Qala i'mal lidunyak, i'mal lidunya. Sufyan ats-Tsauri kata kepada lelaki ni, beramallah untuk dunia kamu dengan kadar kamu kekal di atasnya. Carilah, kejarlah dunia kamu ini ikut kadar engkau duduk hidup atas dunia berapa tahun. Ha? Kata tak, agak-agak umur aku ni, biasa keturunan aku ni 70 tahun. Ha. Standby cari dunia untuk lebih kurang 70 tahun hidup. Kita cari dunia untuk 7 keturunan. Kan? Eh, macam mana cucu aku nanti? Agak-agak ada simpanan. Ha. Kita dah fikirkan simpanan untuk cucu. Bukan anak lagi. Bukan kita. Untuk generasi yang akan datang. Ats-Tsauri kata, pekerjalah untuk dunia kamu ni, ha, dengan kadar kamu, umur kamu atas dunia. Walil akhirah, dan bekerjalah untuk akhirat kamu ni dengan kadar kamu kekal, kamu hidup kat akhirat tu. Berapa umur akhirat? Unlimited, ha, tak ada kematian dah, ha, tak ada umur dah selepas pergi alam akhirat. Wassalam, ha. Itu nasihat Sufyan ats-Tsauri kepada lelaki tadi. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, az-zuhdu fid dunya qasrul aman. Zuhud atas dunia ni ialah memindikkan angan-angan, singkatkan angan-angan kita. Laisa bi aklil ghaliz, bukannya dengan makan benda-benda yang keras, benda yang tak sedap, benda-benda yang kasar. Ha, kalau beras murah sekali, itu baru jadi zuhud. Ha, kalau beli tepung-tepung yang paling tepung-tepung apa nama, gandum yang untuk ni ayam makan macam tu. Ha, sebab ini baru zuhud. Tak betul. Bukan. Tak semestinya orang yang makan beras wangi, beras sedap-sedap tu, buah apa nama yang panjang ke, basmati ke, ha, ini tak zuhud. Dah, tak semestinya. Ha? Wala lubsul abayah. Dan bukan semestinya orang yang zuhud itu kena pakai baju jubah besar-besar. Ha? Bukan semestinya menzahirkan dengan benda yang zahir. Ada orang kaya, banyak kenderaan dia, tapi dia zuhud. Sahabat ramai yang kaya, tapi mereka zuhud. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab, mereka ini kaya, tetapi mereka zuhud. Baik. Kemudian su'ila Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah an az-zuhdi fid dunya. Ibn Shihab Az-Zuhri ditanya tentang zuhud di atas dunia, di atas dunia ni bagaimana. Qal az-zuhdu alla yaghlibu al-haram sabruk wala al-halal syukruka. Zuhud ini iaitu apabila apa nama kesabaran engkau tidak ditewaskan dengan benda-benda yang haram. Engkau kesabaranmu tidak ditewaskan dengan benda-benda yang haram, dan kesyukuranmu tidak ditewaskan dengan benda-benda yang halal. Ha? Dapat bertambah benda yang halal, bertambah syukur dia. Bukan jadi kufur. Ha? Kalah dia punya syukur dia dengan sebab benda dapat nikmat-nikmat yang baik-baik, dapat benda-benda yang halal. Tak. Ha? Tidak ditewaskan dengan perkara-perkara yang haram. Sabar dia tidak ditewaskan dengan benda-benda yang haram. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, az-zuhdu zuhdan. Zuhud ni dua jenis. Fazuhdun fazuhdu fardin wa zuhdu fadlin. Zuhud yang fardu, yang wajib, dan zuhud yang
kelebihan, fadilat, zuhud fadilat, bukan yang wajib. Fazuhdu fil harami fardun. Zuhud daripada benda-benda yang haram ini adalah tuntutan yang fardu, kewajipan. Wazuhdu fil halali fadlun. Zuhud daripada benda-benda yang halal ini adalah fadilat, keutamaan, kelebihan. Ya. Wal wara'u wara'an. Dan wara' juga dua jenis. Fal wara' anil ma'asi fardun. Wara' daripada melakukan benda-benda maksiat ini adalah fardu, kewajipan. Wal wara'u anil syubahat hadharun wa fadlun. Dan wara' daripada jatuh kepada syubahat ini adalah berhati-hati, sikap berhati-hati dan juga keutamaan ataupun fadilat. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, ma zalat at-taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran min al-halal makhafat al-haram. Akan berterusanlah taqwa pada orang-orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan perkara yang apabila mereka banyak meninggalkan perkara yang halal kerana takutkan benda-benda yang haram. Asalnya halal, tak ada masalah, tapi banyak ditinggalkan. Sebab dan dia tidak isyubar orang lain, dia tak pasal orang lain, untuk diri dia, kerana dia boleh nilai diri, dia tak boleh nilai orang lain. Ini dalam benda-benda yang halal, tak boleh dipaksakan orang jangan makan daging, jangan makan mewah-mewah, jangan makan sedap-sedap, tak boleh. Tapi dia sendiri boleh. Kemudian qala Aus bin Harithah libnihi, berkata Aus bin Harithah kepada anaknya, ya bunai khairul ghina qana'ah, wahai anakku, sebaik-baik kekayaan itu ialah engkau qana'ah, wa syarrul faqri al-khudu', dan seburuk-buruk kefakiran ialah pengabdian, jadi hamba kepada harta, hamba kepada makhluk. Ini adalah seburuk-buruk fakir. Kita sepatutnya kita hamba, jadi hamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Al-khudu' lillah. Baik, kemudian qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, man istaghna billah iftaqara an-nasu ilayhi. Siapa-siapa yang dia berasa kaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan menjadikan manusia memerlukan kepada dia, berhajat kepada dia. Qala Abu Hazim rahimahullah, wajadtu dunya syai'ain. Aku dapati dunia ini dua perkara, syai'an li wa syai'an li ghairi. Satu perkara untuk aku, satu perkara untuk orang lain. Fama kana li minha lam yanalhu ghairi. Benda yang memang untuk aku ni tak akan dapat dicapai oleh orang lain. Takdir Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, rezeki Allah Ta'ala rezekikan untuk kita, dah tentukan untuk kita, orang lain tak akan dapat ambil. Percayalah, gunalah ilmu apa sekalipun, gunalah lembut tengkuk ke, gunalah ilmu sihir, gunalah pangkat orang besar-besar, nak ambil nikmat daripada kita yang Allah telah tentukan untuk kita, tak akan dapat. Walau ramahu bihilatis samawati wal ardh, sekalipun dicampakkan dengan helah-helah daripada seluruh langit dan bumi, tak akan dapat diambil oleh orang tersebut. Fafimal ana wal gham wa ta'ab. Jadi kenapa kita nak rasa bersusah payah, nak rasa bersedih, nak rasa susah hati dan rasa penat-penat lelah ni? Yang memang bukan bahagian kita, bukanlah bahagian orang lain lah tu. Dah dapatkan orang, sudah redha lah, qana'ah lah, bersyukur lah, sudah. Yang dapatkan kita apa? Itu, itulah habuan, habuan kita. Tapi kalau kita sembang dengan orang-orang bisnes, tak. Ini pemikiran orang-orang yang tak nak kaya. Pemikiran orang yang kaya tak, 5 sen itu adalah sejuta, 1 sen itu adalah duit, dan tak jadi sejuta apabila tak cukup satu sen itu. 1 sen pun dikira, 1 sen pun dikira, baru jadi kaya. Tapi tak semesti orang kaya kena kira macam tu, dah. Tak semesti. Allah Ta'ala telah tentukan kita, hidup kita ni, kaya tak kat mana, miskin tak kat mana, mewah tak kat mana, semua Allah Ta'ala telah tentukan. Dan tak akan lari daripada apa yang Allah Ta'ala tentukan. Kita buatlah kaya, cara nak kaya macam mana orang kaya sekalipun, Allah Ta'ala tak tentukan untuk kita kaya. Tak akan jadi kaya. Tidak akan jadi kaya. Buatlah ilmu, belajarlah ilmu macam mana, strategi menipu orang dan sebagainya, tak akan jadi kaya.
bahkan bertambah kefakiran dia di dunia dan akhirat. Ada orang angan-angan dipanjang, dia berhutang banyak dah, hutang dengan orang ni banyak dah, kanan kiri depan belakang hutang belakang. Sepatut dia fikir bagaimana lunaskan hutang dia, tapi tahu apa yang dia fikir? Dia boleh cakap dengan orang yang dia nak hutang ni, dia dah hutang, bagi hutang, dia tak bayar. Kata, apa pandangan kau sekiranya aku ada 100 biji rumah sewa? Kau rasa logik ke tak logik? Ya? Heran kita. Dan masa tu aku naik Alphard. Tak ada dah pertama segar. Ha? Hebat. Ni yang kata panjang angan-angan ni. Ya? Nampak kefakiran. Tak senang dia. Nak, masya-Allah. Yang kadang orang kaya pun tak terfikir macam tu. Orang kaya pun tak pernah fikir nak sampai ada 100 biji rumah. Ha, ya. Hebat. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah jami' ma fi dunya min mata'iha yaqa'u 'alayhi lafdhu qalil. Qala Allah tabaraka ta'ala fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Imam Syafi'i rahimahullah kata semua yang berkait dengan dunia dan perhiasannya mengandungi ada lafaz ataupun kalimah qalil, sedikit. Allah Taala kata apa? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kemewahan, kelazatan, keenakan dunia ini tidak lain banding dengan akhirat ini sangat-sangat sedikit. Sikit sangat sebenarnya kekayaan kita kat dunia ni. Sikit sangat sebenarnya keenakan buah-buah yang kita makan banding buah-buah yang di akhirat. Tilam yang sedap-sedap untuk tidur, bantal yang mahal-mahal dibandingkan dengan yang ada dalam syurga sangat-sangat sedikit, jauh sangat, jauh panggang daripada api. Jadi tapi yang itu kekal, yang itu tak ada umur. Tapi kita abaikan yang ini, ada limit dia. Waranti dia ada setakat 10 tahun, setakat 15 tahun. Dan umur kita pun tak berhenti takat tu. Tak tahu kita. Beli tilam ni, ni berhenti seumur hidup. Kita tak tahu hidup sampai esok ke sampai berapa jam. Tak tahu, tapi kita kejar yang itu. Yang akhirat kita tinggalkan. Jadi kena ingat ni, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati. Bila kita baca ayat ni, kita ingat ayat ni, akan menyuburkan rasa kena'ah dalam diri kita. Benda yang kita tak dapat macam orang lain dapat, kita rasa tak apa, bukan belum rezeki aku, mudah-mudahan ada rezeki aku di akhirat, kalau tidak ada di dunia. Dan kita tak ada rasa nak dengki, nak rasa berdendam dengan orang, rasa nak kejar sangat apa yang kita tak dapat orang lain dapat. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah la 'aysha fi dunya illa lil qanu' bil yasir. Tidak ada kehidupan dalam dunia melainkan bagi orang yang qanaah dengan yang sedikit, berpada dengan yang sedikit. Fa innahu kullama zada al-hirs, sungguhnya setiap kali bertambah keinginan, kehendak kita ala fudulil aish, untuk mendapatkan tambahan-tambahan kehidupan, aksesori kehidupan kita ni, zadal hammu, akan bertambah rasa apa nama, kita punya gundah gelana, kita rasa resah, kita rasa sedih. Watashattatal qulub, watashattatal qulub wastub'ida al-amd, dan akan berpecah-pecah hati kita ni, maknanya berlaku clash dengan orang lain dan sebagainya. Wastub'ida al-abd, dan kita seorang hamba itu menjadi hamba sahaya ataupun hamba abdi kepada barang yang dituntut yang tak dapat tadi, kepada dunia, menjadi hamba kepada dunia. Fa'amal qanu', ada pun orang yang qana'ah, fala yahtaju ila mukhalatati man fauqahu, dia tak berhajat kepada untuk bercampur dengan orang yang besar-besar, orang yang pangkat tinggi, orang yang kaya-kaya, semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Bukan itu, kalau dia berkawan dengan orang itu, bukan itu atas tujuan dia, tetapi untuk memberi nasihat ataupun untuk mencontohi kebaikan daripada apa yang dizahirkan daripada orang-orang yang kaya ataupun orang yang pangkat yang bersyukur dan tawaduk. Qal, ringkaskan sikit. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, khamsun min alamati syaqa, 5 perkara termasuk dalam tanda-tanda kecelakaan, tak bahagia, ketidakbahagiaan. Yang pertama, al-qaswatu fil qalb, keras hati.
wajumudul ain, ha, dan tegar mata dia, maknanya hati kering, jenis mata tak nak menangis, ha. Buatlah nasihat macam mana sekali, dengarlah ayat apa sekalipun daripada Al-Quranul Karim, lihatlah kematian banyak mana sekalipun, dia tetap akan bertenang, mata dia tak ada, kering, air mata tak ada, ha? Ha, ha. Ni bahaya. Wa qillatul haya, dan kurang sifat malu, wa raghbatu fid dunya, berkehendak sangat kepada dunia, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Ini semua ni penyakit kepada kecelakaan, ha, di akhirat kelak. Kemudian berkata Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, anna Abu Bakar aslama, hari Abu Bakar masuk Islam, dia ada aset, ada reta cash sebanyak 40,000 dirham. Fa akhbaratni Aisyah qalat, Aisyah satu masa beritahu kepada aku, tufiya Abu Bakar wa lam yatruk dinaran wala dirhaman, mati Abu Bakar As-Siddiq, meninggal wafat Abu Bakar As-Siddiq, tidak meninggalkan satu dinar dan tidak juga satu dirham. Qala, potong sikit eh. Zakar Abdul Razak Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, suatu masa Abdul Razak As-San'ani, ulama hadis di Yaman, diceritakan berkenaan seorang lelaki bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah datang ziarah dia, ambil hadis daripada dia, travel daripada Baghdad pergi ke Yaman untuk bertemu dengan Abdul Razak, Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Kemudian dia kata fadama'at aynah, disebut nama Imam Ahmad tu menangis terus, menitis air mata Abdul Razak. Faqal, kemudian dia kata balagani, sampai berita kepada aku bahawa duit poket Imam Ahmad bin Hanbal habis, kering, keputusan wang, habis duit. Fa akhadtu biyadihi, kebetulan dia kat situ, aku pun tarik tangan dia, pegang selotok, jumpa one by one. Fa aqamtuhu khalfa hadzal bab, kami berdiri, aku berdiri dengan dia dekat belakang pintu ni, tak ada orang lain masa tu. Wa ashara ila babihi wa ma ma'ya wa ma'ahu ahadun, tak ada orang lain melainkan aku dan dia. Faqultu, aku pun kata, Abdul Razak kata kepada Imam Ahmad, innahu la yajtama' indana dananir, sesungguhnya kita masing-masing tahu bahawa kita ni bukan orang yang jenis mengumpulkan duit reta, ha, dia nak tolong ni. Waqad wajadtu 'inda an-nisa 10 dananir fakhudha, aku jumpa duit, ada duit dekat isteri aku 10 dinar, kau ambillah ni duit ni, ha, fa arju alla tunfiqha hatta yatahayya 'indana shay'a, dan aku harap engkau tak bayar duit ni sehingga kau rasa lapang bila-bila, terpulang kau lah, ha, kalau nak kira ben lah. Faqala li, apa Imam Ahmad jawab? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau aku terimalah sesuatu daripada manusia, sudah pasti aku akan terima daripada engkau. Kalaulah aku terima sesuatu bantuan daripada manusia, orang tu ialah engkau. Tapi aku tak terima, minta maaflah, ambillah balik duit engkau, ha? Tak, makna apa? Imam Ahmad tak pernah minta daripada orang, ha? Cerita banyak kali khalifah datang kepada dia memberi sagu hati, duit yang banyak, selepas daripada fitnah khalqul Quran, dia tak nak. Khalifah beri melalui anak dia, dalam keadaan mereka memang memerlukan wang untuk makan, untuk makan ya, bukan untuk, bukan untuk kehendak. Kita kan ada keperluan dan kehendak, ha. Keperluan tu untuk hidup, kehendak tu untuk aksesori, untuk tambahan-tambahan. Bila dia tahu anak dia ambil, kemudian dia tengok banyak, dia kata apa, aku nak duit ni, duit-duit yang banyak daripada khalifah ni, disedekahkan semuanya, jangan tinggalkan satu dinar pun, kepada orang, dan sebelum petang habis. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita hari ni berapa ramai yang menyindir kat orang tertentu, ha, untuk apa? Untuk kawan-kawan kita,
untuk orang-orang yang miskin ataupun untuk peribadi kita? Ha, tanya sendirilah. Ha? Tanya sendiri. Saya tak tuju pada siapa, semua kita. Kita semua kita. Kalau ada chance, kalau ada ruang kita nak minta sesuatu kepada orang, kalau kita jumpa sultan, kita boleh diberi. Setiap orang boleh tunai minta satu benda, semua akan tertunai. Agak-agaklah. Apa yang kita minta untuk dan untuk siapa yang kita minta? Untuk diri sendiri. Semua sama je. Ustaz kata ustaz, serupa je. Ha? Melainkan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia apa dia? Taufiq. Ha. Allahu Akbar. Baik. Habis. Kemudian berkata Malik bin Dinar, Muz an araftu an-nas lam afrah bi madhihim wa lam akrah dhammahum lianna hamiduhum mufrid wa dhammuhum mufrid. Semenjak aku kenal manusia ni, aku tak pernah gembira dengan pujian manusia dan aku tidak pernah benci dengan cacian kejian mereka, celaan mereka, kerana orang yang memuji aku, memuji ini biasanya melampau dan orang yang mengkeji ini pun biasanya melampau. Qala Wahab bin Munabbih. Habis. Terjemahkan tak? Yang akhir sekali, Wahab bin Munabbih. Telah tertulis dalam Hikmah Kulaga Ali Daud AS bahawa kesejahteraan ialah pemilikan yang disembunyikan, bukan yang dizahirkan. Bahagia kita, sejahtera kita daripada lisan manusia, orang tak tahu. Rupa kaya Datuk ni, orang tak tahu kita Datuk Sri. Contohlah, orang bagi saya Datuk Sri, kita tak war-warkan pun pada orang. Sejahtera daripada lisan manusia. Kalau kita war-warkan, orang tahu, kenapa muda lagi dah dapat Datuk Sri? Tak, walaupun dapat cara betul, dah orang petikai. Kenapa orang lebih tua tak dapat? Kenapa ni? Macam-macam. Dan kalau orang panggil pula, dah kita pula rasa kembang, dah lain pula. Jadi macam-macam. Ada benda, baik kita sembunyikan lah. Cukai pun tak datang kat kita, selesai. Wallahualam. Cukup setakat tu. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Apa yang kita bacakan daripada sirah, daripada kata-kata, daripada perbuatan dan salafus salih, khususnya para sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.